Pers KPK Tipikor. Saluran informasi lintas Indonesia. Selamat pagi, Bapak mantan kepala sekolah. Bapak dengan Bapak siapa? Wilhelm Karel Sepaka. Wilhelm Mos? Wilhelm Karel Sepaka. Bapak mantan kepala sekolah di SD di Kalame. Iya. Okay. Bapak, sekarang Bapak sudah tidak kepala sekolah lagi. Bapak sudah pindah di mana? Sementara di SD Dua. Mungkin Bapak cemas melihat kalau dititip, ya mungkin sampai sekarang ini harus ada punya SK tugas supaya ketemu lebih enak. Mungkin ya Bapak berikan tanggapan sedikit ke wartawan bahwa kalau bisa pemerintah ini perhatikan pemerintah daerah atau dinas pendidikan melihat seperti itu untuk ada SK supaya kita bisa bekerja dengan baik. Kalau hanya titip-titip ini kan mungkin agak susah, atau kan nanti media KPK Tipikor suarakan ke Pak PJ Bupati, ya. Oke. Okay. Mungkin Bapak, saya menceritakan tentang hal unik yang Bapak alami, antara lain Bapak mantan kepala sekolah di situ di SD Kristen Kalan. Kenapa Bapak mantan harus pergi jadi kepala sekolah di tempat lain tapi hanya dititipkan? Mungkin ada kronologis yang mungkin bertambah untuk Bapak harus dekat dengan kota begitu, ya. Mungkin Bapak cerita dulu. Iya, terima kasih Pak. Yang membuat sehingga kita bisa mundur sebagai kepala sekolah itu, karena yang pertama, kegiatan asesmen tahun kemarin kita mengalami tabrakan. Tabrakan yang luar biasa, ya. Sampai apa yang... Motor patah. Bapak selamat. Iya. Berarti harus nilai tambah untuk Bapak walaupun... Tabrakan itu hari apa? Jam-jam berapa? Jam sekolah? Atau? Iya. Pagi. Bapak waktu di sekolah? 4 jam 7. Dari perjalanan dari Larang di Kiliopa. Untuk kegiatan asesmen hari kedua. Oh ya, iya. Ya. Jadi tabrakan di antara Kiliopa atau tidak. Di Kilo Selas. Tapi Bapak tidak kecelakaan yang meninggal, ya? Iya. Kasihan. Jadi berarti memang termasuk ke... Ya, berarti pemerintah daerah ini harus perhatikan, ya. Ya. Mungkin Bapak kesan apa untuk pemerintah agar Bapak bisa dapat SK supaya Bapak bisa bekerja atau tugas di sekolah yang baru ini supaya lebih meluasa lagi? Mungkin begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Kita pilih ke SD Kristen Meliruan itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, kita sudah agak dekat di kota,